super deal, gokil, 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 gokil. Sakura ya? Apa? Sakukurata. Alias bokeh. Mudah-mudahan gak bokeh terus soalnya ya. Aku deket-deket Agan. Oh iya dong. Kalau deket-deket Agan itu artinya bakal punya duit banyak. Oh betul banget. Dan itu adalah aroma-aroma yang saya cium dari para kontestan ya. Yang hadir malam hari di Super Deal ya. Pastinya ada mereka ada 120 kontestan yang siap memperebutkan hadiah utama di Super Deal. Sapri Uleka Nunu, apa kabar? Selamat malam. Baik, horas, pink, ungu, kuning, luar biasa. Keren, tambah hari ya. Tambah hari, tambah jelek. Oh iya, gak apa-apa. Amin. Tapi tambah hari tambah kaya. Soalnya Super Deal nih, Super Deal kan disukain banyak orang. Ya iya dong, dibagi play. Iya dong. Lu persenan dari Agan Uya. Kemarin THR lebaran 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Belum nyampe sampai sekarang. Cuman kemarin dikasih 1 miliar, 1 miliar. Cuman kasbonnya 3 miliar, yang utang 2 miliar. Ya juga ya. Ya udah. Oke. Kalau gitu, kita akan langsung carkon saja. Cari-cari kontestan. Let's go. Ada Sri, Mulia. Nada dan Agra, Yuli, teman Yuli. Yes. Mereka akan bermain apa nih? Cemen. Ih, lu ngajar gue cemen. Cemen ya. Mana bilang sayang sama gue. Cemen apa sih? Kita bermain. Ayo.
Cemen. Ya. Lo udah bilangin gue cemen apa maksudnya? Cemen itu kalau di sini adalah pecinta permen. Ya enggak boleh. Nah, jadi ketiga kontestan ini harus mengumpulkan permen-permen yang ada di lantai ini sebanyak mungkin dengan sumpit. Masukin ke tas. Masukin ke tas. Nih contohnya seperti Ule. Dimasukin, dicari permennya. Banyak-banyaknya ya. Banyak-banyaknya. 1 menit ya. Jadi dalam 1 menit harus mengumpulkan menggunakan sumpit. Jangan menggunakan itu tuh, apa tuh? Ya, ada atribut juga. Jadi mereka akan berpenampilan seperti anak kecil. Anak kecil, kan pakai topi sama itunya. Ya enggak Ule ya? Hanya pemen ya? Oke. Silakan ini satu menit termasuk pasang pakaian ya? Betul, jadi termasuk pasang pakaian dan langsung copot dulu. Cepat-cepatan. Rompinya biar gampang juga. Boleh di tempat masing-masing di sini? Boleh, sepatu boleh copot, terserah. Oke. Mengerti? Mengerti. Oke, kalau begitu, are you ready? Ready. Ready, are you? Are you? 3, 2, 1, silakan. Mulai. Pakai bretelnya. Dipakai bretelnya. Dikancingin yang benar. Dikancing celananya yang benar. Dikancing celananya yang benar ya. Usah nempelnya. Ya udah, gak apa-apa, pakai aja. Gak usah pakai, dikancingin. Ayo, silakan. Ambil sumpitnya. Copot terus. Mbak, di resletingin, Mbak. Itu resletingin, Mbak. Iya. 20 detik lagi. Oke, kita hitung sama-sama ya. Ya. Mbak siapa tadi? Mulia. Kita cek Mbak Mulia ya. Ya, pada telah copot satu, semua. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Tapi bretelnya tidak terpasang katanya ya. Oke. Semuanya. Oke, celana juga tidak rapi, kita tunggu dari atas. Hitung lagi. Yang mana ini? Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam. Oke, ini belum sama sekali ya. Belum pasang juga. Satu. Oke, sebentar di atas kita lihat. Karena kita bukan hanya melihat ke kebanyakannya, tapi syaratnya harus dipakai benar-benar. Sebentar. Dinyatakan yang celana terpasang, semua terpasang, yang tengah. Sama-sama bretelnya semua tidak terpasang, namun celananya tidak terpakai dengan benar. Oke, fair ya. Kira yang benar. Oke, kalau begitu. 1, 2, 2 juta. 1, 2, 2 juta, silakan kembali. Siapa namanya? Yuli. Ikut saya ke sebelah sana ya. Sehari-hari bekerja, kuliah atau? Kuliah. Kuliah jurusan? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling? Iya. Maksudnya apa coba terangin ke saya? Guru BP. Oh guru BP. Iya. Sekarang udah jadi guru BP belum? Belum, baru. Masih sekolah? Iya. Guru BP rencana emang di SMA, SMP? Mau nyari SLB. SLB? Iya. Luar biasa. Wow. Ini membuka mata kita juga terhadap jenis-jenis pendidikan baru ya. Oke. Dan sekarang, saya akan memperlihatkan kamu 3 hadiah sekaligus yang bisa kamu dapatkan. Nah, oke, kita lihat tirai 1 dulu. Langsung saya buka nih. Tirai 1 ada 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam tirai 1, yaitu 1 unit motor senilai Rp18.100.000. Tirai 1 motor, harganya Rp18.100.000. Tirai 2. Kita lihat apa tirai 2. Apa yang ada di dalam tirai 2? 3, 2, 1. Jakwok. Ini dia hadiah yang ada di tirai 2. Yaitu Mister Z.
besok yang lagi angkat akan barang alias zong. Itu tirai dua. Tirai tiga. Kita lihat apa yang ada dalam tirai tiga. Tiga, dua, satu. Ini dia. Ada yang ada di dalam tirai tiga. Yaitu satu unit mobil. Senilai 93.600.000 rupiah. Gokil. Melihat mobil langsung teriakannya histeris gitu ya. Nah, tirai satu motor, tirai dua ada zonk, tirai tiga adalah mobil. Yang membuat kamu histeri ya masa. Nah, caranya saya nggak pilih kamu langsung nyuruh. Pilih tiga, enak aja. Ya, caranya cantik. Oke. Gini. Di dalam ketiga gulungan ini, ada tulisan-tulisan tirai satu, tirai dua, tirai tiga. Ya, kita nggak tahu yang mana. Nah, sekarang yang tirai satu di mana, tirai dua di mana, dan mobil ada di mana. Nah, kamu pasti ngincer mobil dong? Iya, mobil. Nah, jangan sampai dapat kertas yang isinya zonk. Sekarang menurut kamu, tirai tiga ada di kertas warna apa? Ada kuning, ada biru, ada pink. Kuning. Hah? Kuning. Kuning. Yakin? Kuning. Oke, katakan dan bilang deal. Deal. Warna kuning. Kuning. Deal? Deal. Deal. Berarti kita buka gulungan pink. Yang kamu tolak di gulungan pink dan biru. Tapi kita buka pink dulu deh. Ya. Yang kamu tolak di gulungan pink adalah 3, 2, 1. Lalu Yuli, jangan pingsan ya liatnya. Dia di tirai tiganya lagian sih. Gulungan pinknya gak ditolak, gak dipilih. Ya udah, gagal tuh bawa pulang satu unit mobil senilai 93.600.000 rupiah. Cakwek cewek-rewek, wek-wek. Jangan sedih, masih ada motor ya. Masih ada motor? Iya. Sekarang saya mau tanya dulu sama kamu. Perasaan kamu apa sekarang? Sakit! Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Tadi sebelumnya sempat terpikir nggak warna pink? Enggak. Kadang-kadang, ini pelajaran sih. Di Super Deal tuh kadang-kadang warna atau nomor yang tidak terpikirkan oleh kita justru itu hadiahnya. Betul? Nah, jadi pelan-pelan, ya, slow but sure. Nah sekarang, saya tanya sekali lagi sama kamu. Mau tetap gulungan kuning atau pengen pindah ke biru? Oke, pelan-pelan. Yang jelas, tadi satu unit mobil sudah kamu sia-siakan. Hanya karena kamu milih warna favorit. Sekarang saya kasih kamu pertanyaan lagi. Pengen tetap kuning atau pengen buka atau pengen pindah ke warna biru? Atau. Oke. Okay. Atau gini deh. Tadi kamu bilang atau kan? Atau. Daripada kamu bingung dan takut pilihan kamu itu ternyata zonk misalnya. Ini 1, 2, 3, 4 juta berdiri di sini. Pasti, kalau yang ini pasti. Namun, 4 juta ini tidak sebanding dibanding motor. Seharga 18.100.000. Kalau stop di sini sih, kayaknya sayang motornya ya. Hah? Harga motor 18 juta, sayang juga. Kalau feeling kamu deh, rasanya kamu tuh pengen berhenti di sini. Pengen itu. Udah lupakan, jangan menengok ke belakang lagi. Hah? Oh kacian. Agra. Kamu tuh mukanya mirip sama produser Super Deal. Siapa gak tau. Minta topi dong, topi ini. Topi yang pink tadi. Topi anak-anak, sini. Sini.
Sana lo, enak aja. Sana, sana. Di situ ah, lo bantu amat. Sini. Mirip coba. Mirip lo, bener lo. Gini, gini. Lagu sedih, lagu sedih, lagu sedih. Lagu sedih, lagu sedih. Pemirsa, akhirnya putri yang ketuker telah bertemu lagi di acara Super Deal ini. Apakah Tuhan mempertemukan mereka di sini sebuah kebetulan atau adalah sebuah rencananya? Yang jelas mereka terpisah pada saat dulu mereka sedang mandi di selokan. Yang satu lagi nyari encu dan yang satu lagi ngorekin selokan. Ternyata air bah datang. Lalu yang satu terhanyut bersama encu dan satu lagi tersangkut di bebatuan selokan tersebut. Sementara salah satu dari mereka dipelihara oleh seekor encu. Kita nggak tahu yang mana yang dipelihara oleh encu. Yang jelas mereka hari ini bertemu, dipertemukan oleh kita semua luar biasa berpelukan. Berpelukan. Oke. Okay. Ya. Silakan kembali ke sana. Oke, okay. Kita lanjut lagi. Oh, salah, salah. Oke, lanjut. 4 juta apa tetap dengan yang kuning atau pengen pindah ke biru? Lanjut. Lanjut tetap yang kuning apa pindah ke biru? Kuning. Deal? Saya ambil 4 jutanya. Sekarang gini. Mau tetap gulungan kuning atau sesuatu di saku saya? Sesuatu yang ada di sakuku, sesuatu yang ada dalam jasku, sesuatu yang ada di sakuku, sesuatu yang ada dalam jasaku. Sesuatu di jasaku yang kanan ini ditolak atau gulungan kuning? Kuning. Jadi deal, yang di saku saya ditolak, yang biru ditolak? Oke, deal? Deal. Kita buka yang di saku saya. Ternyata yang di saku saya adalah set. Kita buka. Yang di saku saya adalah 3, 2, yang kamu tolak ya. 1. Tirai 1. Untuk yang sekian kalinya nih Yuli. Pada gak percaya sama hadiah yang ada di saku agar. Sekarang juga nih. Ya udah, nggak jadi bawa pulang satu unit motor senilai 18.100.000 rupiah yang ada di tirai satu. Makanya, itu yang saya bilang dari tadi, hati-hati, jangan ikuti nafsu ya. Tapi jangan sedih, karena masih ada tulisan tirai satu dan tirai dua ini, di antara dua ini. Ya, kita nggak tahu, di kuning itu tirai satu, tirai dua, di biru tirai satu, atau tirai dua. Nah, jadi motornya masih ada di sini. Ya, oke. Okay. Namun yang jelas tadi, saya tawarkan kamu mau nggak tukar kuning dengan apa yang di saku saya? Kamu tolak. Ternyata motor. Nah sekarang pertanyaannya, saya pastikan ya. Tapi saya pastikan, di antara dua gulungan ini masih ada satu motor lagi. Ya, pelan-pelan. Kadang-kadang kalau kita sedikit-sedikit lihat teman, itu biasanya menghancurkan apa ya, konsentrasi. Pelajaran dari minggu-minggu lalu, hari-hari kemarin. Rata-rata orang yang ngikutin teman-temannya selalu zonk, gagal. Bener kan? Tapi kalau orang yang benar-benar berpikir sesuai dengan hatinya, karena dia ada di sini, yang berdiri di sini adalah kontestan. Dia tuh biasanya yang dapat kebanyakan sih dapat untungnya. Tapi yang udah gelisah, teman, itu tuh udah berantakan semua. Ya. Oke, okay, alasannya pengen solider. Gak ada solider, ini bukan tapat RT. Ini Super Deal. Ya. Jadi pertanyaannya, pengen tetap kuning atau pengen pindah biru? Atau nih, terakhir hanya satu-satunya tawaran saya. Tapi jangan di lama-lama, final deal. Mau kuning, biru atau 1, 2, 3, 4, 5 juta, udah. Jawab dengan cepat. Final deal.
Kuning, biru, atau 5 juta? Berat banget sih. Lima. Deal? Deal. Deal. Uang 5 juta. Oke, marilah kita buka gulungan warna kuning. Yang sempat kamu pilih dan dari tadi kamu yakin, tapi lebih 5 juta kamu berhenti. Berhenti karena 5 juta karena kamu apa karena teman-teman? Boleh nanya gak? Kenapa? 5 juta tuh kamu milih 5 juta gara-gara teman-teman apa kamu sendiri? Sendiri. Walaupun teman-teman bilang 5 juta juga, tapi kamu... sama pajak ditanggung sendiri. Oke, ya. Tapi kan dari tadi awalnya kuning loh. Ini intermeso aja itu. Oh, intermeso. Oke. Kita buka apa yang dari tadi kamu pilih, namun kamu stop di sini, kamu tolak demi 5 juta ini. Kita lihat. Kalau ini Zong, artinya tepat memilih 5 juta. Tapi kalau ini tirai 1, artinya kesempatan mendapatkan motor 18 juta hilang. Kamu salah stop dengan 5 juta. Kita lihat, warna kuning yang tadinya sempat kamu pilih, namun kamu tolak demi 5 juta adalah 3, 2, 1. Ah. Yuli kenapa ditolak gulungan kuningnya, malah pilih duit. Makin sakit tuh hati kayaknya ya. Soalnya nih di tirai 1 isinya itu 1 unit motor senilai 18.100.000 rupiah. Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Ya udah. Minimal masih dapat 5 juta ya. Nih kita lihat gulungan biru, kita buka lihat. Gulungan biru. 3, 2, 1. Tepat nih gulungan biru yang tadi pilih dan dihiraukan dulu saja. Karena isinya adalah tirai 2. Yang adanya ada Mr. Song. Yang lain akan angkat barang. Kalau gitu bantu nih Mr. Song. Ibu Lili rambutnya dipanggul. Untung pilih duit, masa cantik-cantik mau jadi kuli panggul. Cekuk comjet, cekuk comjet. Oke, terima kasih Yuli, terima kasih cantik. Dan jalan-jalan saya buat jargon cari-cari kontesta. Maju. Wait, girl. What? Kruwek. Sister. Nasya, Vera, dan Lenny. Untuk menentukan urutan, sekarang saya punya kartu. Kita ambil satu-satu, bebas yang mana aja. Dan kasih lihat ke depan, 3, 2, 1. Dapat nomor berapa? 1, 2, 3. Berarti ditukar kamu di sebelah sana, Mbak Nasya di sebelah sini. Dan kita akan bermain di PKK. Pilih kartu kamu. Saya ambil. Cantik. Oke. Set. Oke. Box 1, box 2, box 3. Dan Mbak Nasya sebagai kontestan pertama boleh memilih antara box 1, 2, dan 3 yang menurut Mbak Nasya hadiah besar. Silakan. 3. 3. Yakin? Yakin. Deal? Mbak Perawati, 1 atau 2? 2. 2. Deal? Deal. Kali ini sisanya 1. 3, 2, 1. Namun ini adalah hadiah sementara. Dan kita lihat, hadiah Mbak Nasya. Atau hadiah Mbak Leni dulu ya. Box 2 tadi? Box 1. Box 1. Mbak Leni gak sempat memilih karena cuma sisanya. Dan ini hadiah sementara, ingat. Punya Mbak Leni adalah 3, 2, 1. Walaupun sisa di Baleni, box 1 yang pilihan Anda isinya adalah 2 buah smartphone senilai Rp7.200.000 rupiah. Hadiah sementara Anda, tapi... Box 2 punya Mbak Ferawati. Kita lihat box 2. 3, 2, 1. Soy kepo ini Mbak Fera. Hadiah sementara Anda di box 2 ini adalah uangnya.
Dan satu lagi punya Mbak Nasya yang memilih pertama kali box 3. Kita lihat 3, 2, 1. Wow, magic Mbak Nasya. Nah, hadiah sementara ada di box 3 ini adalah uang cash nilai 10 juta rupiah. Sementara loh. Tapi itu semua cuma sementara. Karena yang menentukan adalah kartu-kartunya cantik. Ini aku bantuin. Hasil. Gini. Tadi kan sementara udah dapat Mbak Nasya 10 juta di box 3. Mbak Ferawati 5 juta di box 2. Mbak Leni 2 handphone. Untuk menentukan apakah hadiah tersebut tetap menjadi milik kalian atau justru bertukar hadiahnya. Kartu-kartu ini yang menentukan. Atau jangan-jangan kartu ini juga bisa membuat kalian tidak dapat hadiah sama sekali juga bisa. Nah sekarang, dari kontestan Mbak Nasya. Pilih satu kartu dari 1 sampai 5. Kartu berapa? Disebut aja disebut. 5. Hah? 5. 5? Iya. Ini kartu Mbak Nasya 5. Oke. Okay. Misalkan ini punya Mbak Nasya. Mbak Vera? 2. 2. 2. Mbak Leni? 4. 4. Di sini. Oke, jadi Mbak Nasya punya kartu 5, Mbak Ferawati punya kartu 2, Mbak Leni punya kartu 4. Ada kartu 1 dan 3 yang tidak dipilih. Oke. Apa sih maksud isi kartu-kartu ini? Nah, seperti saya bilang, kartu ini ada yang menentukan hadiahnya nanti. Perintah-perintah. Sekarang kita lihat kartu 2 dulu, punya Mbak Vera, yang tengah dulu ya. Apa isi kartunya? Apakah 5 juta ini tetap punya Mbak atau justru berpindah? Atau justru hilang sama sekali? Kita lihat. Kartu nomor 2 isinya adalah... Box 2 menjadi milik Anda. Selamat Mbak Vera. Senilai 5 juta rupiah. 1, 2, 3, 4, 5 juta. Silakan kembali. Kita bermain dengan kontestan Mbak Leni. Pilih kartu 4. Sebelumnya udah dapat handphone 2. Senilai 7.200.000. Tadi memilih kartu 4. Sekarang kartu 4 ini yang menentukan apakah handphone senilai 7 juta itu tetap menjadi milik Mbak Leni atau justru hilang. Atau justru berpindah atau ganti hadiah lain. Kita lihat. Kita lihat kartu Mbak Leni. 3, 2, 1. Anda mendapat zonk. Sayang banget Mbak Leni. Berarti hadiah Anda di box tadi. Box 1 yaitu 2 smartphone senilai 7.200.000 rupiah. Silakan kembali. Sementara Mbak Nasya punya hadiah 10 juta cash. Pertanyaannya, memilih kartu 5. Oke, sekarang kita buka ya. Apakah 10 juta tetap menjadi hadiah Mbak Nasya atau kita nggak tahu. Kita lihat. Kartu Mbak Nasya. Oke, saya akan ambil Mbak yang baca ya. Set. Mbak yang baca, ini kartunya isinya apa? Bukan. Tukar hadiah di saku agan. Tukar hadiah di saku saya. Oh. Artinya 10 jutanya hilang. Nah sekarang hadiah Mbak ada di saku saya. Kita lihat hadiahnya. 3, 2, 1. Oh. 10 juta yang tadi didapatkan kita tukar dengan saku agan. Dan hadiah yang ada di saku agan. Tidak jadi dapat 10 juta dapat sepasang jam tangan. Luar biasa, terima kasih Mbak Nasya. Silakan kembali. Dan ini dia. Udah makan? Hah? Udah. Mau makan bareng antar malam? Enggak. Udah. Begitu jangan mana tapi super deal. Kokil, kokil, kokil. Oke.
biasa di luar. Biasa di luar, sampai ketinggalan ininya. Yes. Ya, pastinya kita masih di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Pasti tambah nggak sabar pengen main lagi. Karena kita punya gamesnya tuh yang super gokil, super seru. Iya. Dan tiap episode nggak ada yang sama. Iya, dan hadiahnya juga ini berentetan di sini. Kalau gitu kita langsung lihat siapa yang akan mendapat hadiah ya. Berikut ini. Nanti kita cakon dulu. Cakon, jadi-jadi kontestan. Woo! Main. Wait, door. Work. Beruek. Main. Tentak, sister. Gugus. Wait, door. Tentak, sister. Coba joget sini. Maju. Wait, door. Work. Beruek. Geruek. Oke. Okay. Tiga cowok di sini udah berderetat. Hey. Ya. Kenal sama Mbok Birin enggak lo? Mbok Birin oh, itu loh. Mbok Birin tahu. Kenal. Gimana kalau kita ajak mereka ketemu Mbok Birin? Boleh, langsung aja bola labirin. Oke. Oke, mulai Luna gimana caranya? Caranya gampang aja. Ini kita akan kasih peserta atau kontestan satu-satu kumis-kumisan. Oke, dipasang nih. Oh, nah, boleh dipasang. Pasang. Bola ini kita akan taruh di bawah dan mereka harus membawa bola ini dari ujung start sampai ke ujung finish dengan cara meniup. Tuh, lihat. Tuh, tapi nggak boleh pakai tangan ya. Harus ditiup sampai garis finish. Yang paling cepat dia yang akan ikut pilih-pilih hadiah sama Aga. Oke. Nah, silakan dipakai wignya. Tidak boleh memakai tangan. Nah. Oke. Di garis start semua. Ya, silakan di garis start. Pegang bola masing-masing. Ya. Oke. Are you ready? Ready, are you? Ayo. 3, 2, 1, silakan. Di belakang. Ya. Satu, dua juta Agung. Aduh, Luna tuh yang gede-gede ya. Satu, dua juta silakan kembali. Oke. Kamu namanya siapa? Yang gede lubang hidungnya. Ditanya Luna namanya siapa? Aldo. Iya, Pak. Aldo. Aldo di mana? Apa? Aldo namanya. Aldo. Oh, Aldo. Aldo, bukan Aldo. Yaudah, Aldo namanya. Di mana ya? Udah deh. Aldo kita ke sana aja ya. Iya. Lo jaga baru ya, Jo ya. Awas lo kalau macam-macam. Awas nih dia. Oke. Kevin, sehari-harinya tuh apa kamu? Masih sekolah? Masih. Kumisnya dicopot? ya. Nah gini, Kevin. Di depan kita sudah ada box 1 sampai box 3. Dan di dalam Super Deal, seperti biasa saya tidak bosannya mengingatkan pada para kontestan. Bahwa ada hadiah dan ada zong. Hadiah bisa besar, bisa kecil. Dan juga bisa ada zong. Ya. Zong bisa lebih dari satu, bisa juga nggak ada. Tergantung saya. Dan sekarang saya minta kamu untuk memilih. Dua di antara tiga box yang ada di depan, yang kamu pilih. Boleh. Ada box satu, dua, dan tiga. Boleh tanya teman. Baru mulai udah tanya teman. Emang nggak punya pendirian? Dua. Hah? Dua. Dua? Ya, dua. Dua dan? Satu. Dua dan? Satu. Dua dan satu. Oke. Satu dan dua ya. Oke, tiga ditolak ya. Ya. Deal? Deal. Deal, gitu dong. Anak muda tuh harus punya prinsip pendirian, ya kan? Boleh? Ya kan? Boleh? Ya kan? Boleh membawa lollipop. Tulisannya ada dan... Ada atau. Nah.
Kamu kan sudah memilih box 1 dan box 2. Nah sekarang, kamu bisa memilih atau. Kalau atau berarti kamu pilih box 1 atau box 2, berarti salah satu. Tapi kalau mau pakai kata dan, berarti box 1 dan box 2 punya kamu. Ya. Geser. Dengan resiko, kalau salah satunya ada zong, maka hangus hadiahnya semua. Mau pakai dan atau mau pakai atau? Untuk box 1 dan 2 mau pakai dan atau atau? Atau. Atau? Atau. Nggak berani pakai dan? Nggak. Kenapa? Kalau pakai dan, kalau itu zong 1 kan gagal. Nah, emang kamu udah tahu zongnya di mana, hadiahnya di mana? Belum. Siapa tahu juga zong nggak ada, kita kan nggak tahu. Siapa tahu di pilihan kamu nggak ada zong, iya kan? Kalau nggak ada zong, hadiah buat kamu semua. Atau tetap. Atau. Nah pertanyaannya, kalau atau box 1 atau box 2? Satu. Box 1? Satu. Jadi bukan box 2? Bukan. Kamu yakin jadi di box 2 itu ada zong gitu? Nggak juga. Kalau nggak juga ya udah pilih dua-duanya dong. Dan aja. Atau tetap. Atau box tetap. Satu. Satu. Box satu menurut kamu nggak ada zongnya? Nggak tahu juga, kan belum lihat. Oke. Oke. Berarti kamu menolak box 2. Memilih box 1. Deal? Deal. Deal. Kita buka box 1. Pilihan kamu di box 1. Kita lihat. 3, 2, 1. Box A, box B. Beranak pinak. Sekarang pilihannya gini. Ada box A dan box B. Ada box 2. Kamu mau pilih kata-kata apa? Ya, tetap atau dan sekarang. Ternyata di box 1 ada box A dan box B. Jadi, kalau andai kata kamu memilih box A dan B dan di salah satunya ada zong, sama kayak tadi. Hangus. Jadi gini, sekarang ada box A plus box B, ada box 2 juga. Dan sekarang kamu pakai kata dan apa atau? Box A dan B itu paket, harus diambil semua. Atau. Tetap atau? Iya. Atau, berarti A plus B atau box 2? AB. A plus B? Iya. Box 2 ditolak. Oke, deal? Deal. Deal. Kita buka box 2. Box 2 yang kamu tolak adalah... Lihat anak muda. 3, 2, 1. Box C dan box D. C, D. Ada lagi. Beranak lagi. Sekarang keadaannya adalah... Ada box A plus box B... Ada juga box C plus box D. Kamu mau A plus B atau C plus D atau A plus B dan C plus D? Kalau kamu memilih dan part-partnya hadiah, itu punya kamu semua loh. Atau. Pertanyaannya, ataunya yang mana? A plus B atau C plus D? AB. AB. C dan D ditolak ya? Tolak. Deal? Deal. Deal. Kita buka dulu box D. Yang kamu tolak di box D. 3, 2, 1. Melayang sudah deh satu buah PS Vita senilai 3 juta rupiah. Lagian box D-nya ditolak sih. Cekwok ya, cekwok. Kan. Saya mau belakang dulu mulus kan. Serius lo? Kan, ya. Pantesan bawa-bawa apaan. Bukan. Mau masuk TV ya? Enggak.
ya. Ya. Sini. Nah, ya. Ya. Oke. Okay. Sekarang kita buka juga box C yang kamu tolak juga, ya. Kita box C. 3, 2, 1. Tuhan, bingung deh kenapa harus ditolak box C-nya Mas Kevin. Gagal, dapat satu kamera DSLR senilai 7.400.000 rupiah. Cekwok, cekwok. Sekarang keadaannya adalah kamu memilih box A plus box B. Ada box 3 di ujung sana. Kamu masih yakin mau ngambil box A plus box B? Kamu masih yakin nggak A plus B itu adalah hadiah? Sekarang kamu mau pakai kata apa nih? Mau box A plus B dan atau box 3? Boleh dan boleh atau. Kalau dan berarti dua-duanya, tiga-tiganya A plus B plus 3. Kalau atau berarti salah satu, A plus B atau box 3. Dan. Sekarang tiga-tiganya. Ya. Oke. Okay. Deal? Jadi A plus B dan box 3. Ya. Deal? Deal. Deal. Kita buka box 3. 3, 2, 1. Box A dan box E. Beranak lagi. Kamu punya 4 box berarti. Ada box A plus B dan box E dan box F. Ini ada dan, ada atau. Oke, saya ambil, saya ambil. Udah puas masuk TV-nya? Silakan kembali lagi. Nih, ini deh. Sekarang saya pegang nih, ya. Nih, pegang. Sekarang gini. Ada box A plus box B, ada box E plus box F. Kamu mau pakai dan atau mau pakai atau? Angkat yang kamu pengen dan tutup yang kamu nggak pengen. Kalau pakai dan berarti 4-4 punya kamu, kalau 4-4 hadiah buat kamu. Tapi kalau pakai atau, berarti kamu harus membuang satu paket. A plus B atau E plus F. Atau? Pertanyaannya, ataunya A plus B atau E plus F? Lihat. Lihat teman, bingung. AB. 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 Oke, okay. Deal? Deal. Deal. E plus F kamu tolak ya? Ya. Kita buka dulu yang F. Yang kamu tolak di F. 3, 2, 1. Box F-nya ditolak, Kevin. Ya, sayang banget kalau begitu. Hilang satu buah smartphone senilai 1 juta rupiah. Cekwok, cekwok. Kita lihat juga box E yang udah kamu tolak. Pertanyaannya, box E ini kalau ternyata zonk, tepat kamu menolak box ini nih. Karena paket ya. Tapi kalau ini hadiah, kenapa ngambil ini ya masalahnya? Nah, kita lihat. Box E yang kamu tolak barusan apa nih? 3, 2, 1. Kita belum lihat zonk, apakah ini zonk atau hadiah? Kenapa box E-nya ditolak, Mas Kevin? Padahal isinya adalah perhiasan cincin berlian senilai, dengerin ya, 14.500.000 rupiah. Cekwok, cekwok. Oke. Berapa totalnya tadi? 14.500.000 plus handphone 1 juta, jadi 15.500.000. Nah sekarang persoalannya kamu memilih box A plus box B. Kita nggak tahu hadiahnya apa. Kita belum lihat zonk dari tadi. Namun di Super Deal juga bisa ada nggak ada zonk. Bisa ada, bisa tidak ada, bisa ada. Nah ini untuk box A dan box B. Kamu mau memilih kata-kata apa? Mau kata-kata dan atau?
Mau A dan B atau A atau B? Atau. 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 Kalau dua-duanya dia punya kamu loh. Atau tetap atau. 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 Jadi mau A atau B? A. Deal? Deal. Deal. Kita gak buka box B dulu deh. Kamu mau tetap box A atau ini? Mau tetap box A atau 1, 2, 3, 4 juta yang sudah pasti? Uang. 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 4 juta? Ya. 4 juta? Ya. Namun, kita nggak tahu loh isinya apa. Uang tetap, uang. Uang tetap. Oke. Sekarang, gimana kalau saya kasih tahu sama kamu, kalau di antara box A dan box B itu ada hadiah senilai 20 juta rupiah. Saya pastikan di salah satu antara box A atau B ada cash 20 juta rupiah. Sekarang saya tidak akan bertanya berulang-ulang kali. Last deal, final deal. Mau 4 juta atau box A? 4 juta. Oke. Okay. Teman-teman. Box A. Hah? Box A. Box apa? Box A. 4 juta ditolak. Tolak. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Saya masukkan 4 jutanya lagi ke dalam sini dan benar. Saya pastikan di salah satu antara A dan B ini ada 20 juta. Kau mau buka yang mana dulu? Pilihan kamu langsung atau yang kamu tolak dulu blok B? B. Hah? Yang ditolak dulu. Yang ditolak dulu? Ya. Box B. Oke. Okay. Kita buka box B yang kamu tolak adalah 3, 2, 1. Sayang sekali Kevin. Menghiraukan box B begitu saja. Lihat ditolak. Ya sudah. Gagal untuk mendapatkan uang cash senilai 20 juta rupiah. Tapi belum tentu loh, box A juga isinya zonk. Siapa tahu dia juga. Siapa tahu, kita lihat. Box A, dia kamu menolak 5 juta, 4 juta, dan melewatkan 20 juta. Demi box A ini, kita lihat hadiah kamu 3, 2, 1. Kevin bingung dipilih antara kata dan atau enggak kata atau nih. Akhirnya dapatnya malah kalkulator butut kayak gini. Alias sok cekwok deh, cekwok. Hei, mau tanya. Anak muda, rasanya apa? Hah? Kecewa. Jujur, jujur. Kecewa. Kecewa, iya. Apa, kecewanya gimana? Kecewa sama teman-teman apa gimana? Padahal tadi kamu udah pengen. Ya cuman harus ada konfirmasi dari teman juga sih. Hah? Konfirmasi dari teman juga nggak enak. Nggak enak. Nah ya. Makanya di Super Deal bukan masalah musyawarah dan mufakat. Ini bukan rapat RT. Ini permainan yang main di sini adalah satu orang yang main di sini. Sendirian, bukan grupnya. Setuju? Pelajaran buat yang lain ya. Pelajaran buat yang lain. Oke? Kalau begitu, nggak apa-apa anak muda. Ini adalah awal dari kesuksesan kamu di masa depan. Ya, oke. Okay. Kegagalan Super Deal, mudah-mudahan membawa kesuksesan kamu di kehidupan yang lain. Kalau begitu, jangan kemana-mana, tapi Super Deal, gokil, gokil, gokil. Gokil! Oke, okay. Kembali lagi di acara.
acara kesayangan kita yang digemari oleh seluruh orang di seluruh dunia dan di Jakarta saya ini. Oh, apalagi kalau bukan di... Super Real Gokil, 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 Gokil. Orang. Ya. Di seluruh orang. Kita memutuskan untuk penonton seperti hanya orang saja. Orang ya. Ya. Yang goib-goib gak usah. Ya, Kang Guru juga jangan gak nonton. Gak usah ya. Tapi okay. Kalau misalkan yang ini gimana ini? Ini orang kan? Pengecualian. Bukan Hanoman ini kan? Gak apa-apa. Oke. Okay. Ini sama. Ikut-ikut aja ih. Jodoh kita. Jodohnya. Jodohnya. Oke, cari kode. Langsung aja cari-cari kontestan. Ecek uwo. Ecek uwo. Maju. Ecek uwo. Ecek uwo. Wait, 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 God. Work, work, ayo. Work, work. Beruek, beruek, beruek. Beruek, beruek, beruek. Entak enci senter. Entak enci senter. Ecek uwo. Bawa temannya yang cewek juga. Bawa temannya yang cewek juga. Langsung bawa temannya, siapa yang mau diajak main. Tak encis ter. Ecek uwok. Ecek uwok tes. Ecek uwok tes. Ecek uwok tes. Ecek uwok tes. Oke. Oke. Mereka udah sepasang-sepasang, ada tiga pasang di sini. Benar banget. Kita main pinball yuk. Pinball yang... itu. Bukan. Ini pindahin botol. Pindahin botol yuk. Yo. Oke, silakan menempatkan posisi masing-masing. Jadi cara bermainnya adalah memindahkan kesembilan botol itu dari sudut kiri ke sudut kanan. Cara pun menggunakan skateboard ini yang sudah kita sediakan tali. Ya. Di ujung-ujungnya dan mereka akan menariknya seperti ini. Contoh, misalkan Ule. Oke, Kak. Jadi, teman yang sini harus mendorong menggunakan tali ini sampai ujung. Nah, sini. Pindahkan ketiga botolnya. Oh, tiga-tiga ya. Tiga-tiga. Kalau jatuh, teman yang dari awal harus mengambil dan mengulang dari awal. Pindahin. Nah, begitu juragan. Sampai ke 9 botol. Balik lagi ke sini. Sampai 9 botol itu berada di sisi sebelah kanan. Oke. Okay. Gampang ya. Ingat, kalau jatuh, temannya harus ambil dan mulai awal dari sini lagi. Ya? Dan ngambil botol atau minat botolnya jangan melewati meja ya. 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 Oke. Okay. Silakan duduk semua. Are you ready? Ready are you? 3, 2, 1, go! Pelan-pelan. Hati-hati. Ya, selesai. Ya, ya. Ternyata Santosa dan temannya. Oke. Okay. Ya. Mbak, 1, 2, 2 juta. 1, 2, 2 juta. Terima kasih. Mas Santosa, selamat. Sentosa Island. Singapura. Yoi. Sekarang yuk, besok yuk. Yuk. Oke. Okay. Bayarin ya, Gan. Oke. Okay. Tapi ya. Kita berdua aja ya. Ya oke. Okay. Oke. Okay. Agan naik ini yang biru, aku naik yang hijau. Oke, okay, stres dasar lo. Oke, okay. Daripada kita ketemu sama cewek cantik yang stres ini, kita kabur dari dia. Stress. Dadah! Apakah hari ini adalah hari Jumat kalau pakai baju batik? Bukan. Bukan. Apa? Kenapa pakai baju batik? Tadi habis dari kondangan aja. Kondangan, habis dari kondangan, ngelewatin ANTP, ih apa nih rame-rame. Terus dia daftar, set, ada apa pak? Harus di Superdeal, ih teman-teman ikut yuk, ayo yuk. Enak aja, audisi dulu. Udah audisi kan? Audisi udah. Lolos ya? Lolos. Oke, okay. Nah Mas Sentosa, what's your profession? Karyawan swasta. What are you doing now?
Gak ngerti bahasa Inggris. Oh, it's okay, no problem. Profesinya karyawan swasta. Iya. Di bidang apa swastanya tuh? Aksesoris garment. Mas Sentosa? Udah nikah? Belum. Pacar punya? Masih mencari. Mencari? Hmm. Oke. Okay. Mencari pacar, lupain. Sekarang kita mencari hadiah dulu, ya. Oke, okay. Cantik. Aduh, kurang makan sih kamu. Ada 4 amplop. 4 amplop, ya. Ada satu hadiah besar di sini dan ada beberapa song. Sekali lagi saya katakan ada 4 amplop. Ada satu hadiah besar dan ada beberapa song, ya. Nah, tetapi kita bisa menghilangkan songnya, biar kamu memilihkan lebih gampang. Dengan cara cuit, cuit sama saya. Kalau kamu menang, ya 3 kali ya cuitnya, 2 kali aja, cukup 2 kali. Per song 2 kali ya. Oke, gini, kalau kamu bisa menang cuit sama saya, sekali cuit kamu bisa ngilangin satu song. Kalau kamu bisa menang suit 2 kali, kamu bisa buka song satu lagi, jadi 2. Ngerti suit gak? Suit yang kayak gimana? Oke, oke. Oke. Ya. Suit. 3, 2, 1, set. Ya. Agan hebat. Terakhir, untuk buka satu song. Ya. Untuk membuang satu song. Oke. Okay. Set. Oke. Okay. Artinya, kau bisa membuang satu song. Kita buka amplop satu. 3, 2, 1. Secara gratis saya berikan songnya kita buka. Song. Wah, ternyata amplop satu isinya song. Selamat dari jebakan song nih Mas Santosa. Betul sekali Ule. Jadi lebih gampang buat kamu karena songnya udah saya kurangi satu ya. Nah, Mas Santosa gak pakai island. Santosa damai dan sejahtera. Masih ada amplop 2, 3, dan 4. Pilih satu yang menurut kamu hadiah besar itu. Hadiah utamanya. Belajar dari pengalaman tadi, jangan belum-belum langsung. Kamu yang bermain, kamu yang merasakan. 2. 2. Amplop 2 menurut kamu yang hadiah utama. Kenapa tidak 3 dan 4? 3 sama 4 kurang dan menurut saya kurang. Menurut kamu kurang? Jadi kamu memikirkan amplop 2 yang menurut kamu hadiah utama. Utama. Deal? Deal. Deal. Amplop 2. Amplop 3 sama 4 gak suka? Suka sih, ada yang suka. Yang ada yang suka yang mana emang? Nomor 4. Nomor 4 kamu suka? Hmm, suka. Tapi gak dipilih? Tapi nomor 2 dulu deh, ada apa di 4 gitu. Oke, nomor 2 ya. Oke, gini deh. Kamu suka nomor 4 tapi kamu lebih suka nomor 2 gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu kita buka dulu deh. Nomor 4 yang kamu sebetulnya sempat suka tapi lebih suka nomor 2. Kita lihat. 3, 2, 1. Apa yang kamu tolak di nomor 4? Oh. Ya, Mas Santosa. Kalau suka apa dipilih, jangan diakurin amplop 4-nya. Ya udah, gagal sudah untuk mendapatkan uang yang senilai 7 juta rupiah. Cekwok ya, cekwok. Oke. Okay. Gini. Sekarang pilihannya begini. Mau tetap amplop nomor 2. Ya, mau tetap amplop nomor 2. Atau tirai 3. Di Super Deal, hadiah bisa besar, bisa kecil, bisa sedang sih, bisa juga zong. Zong udah terbuka satu sementara, hasil suit kamu tadi. Nah, sekarang tentukan pilihan kamu. Mau amplop 2 atau tirai 3?
Nah, sekarang terserah mau nanya teman boleh. Atau mau tetap pakai feeling sendiri. Kalau pilihan orang tua boleh gak? Orang tua boleh, silakan. Mana orang tuanya? Ini silakan. Ibu. Datang orang tua. Ibu, sekarang Tosa lagi memilih hadiah. Jadi mau ibu aja yang memilih, barangkali ibu yang paling tepat nomor berapa ibu? Mudah-mudahan nomor 2 aja dong. Iya. Ibu. Artinya ibu bilang? Tetap nomor 2. Oke. Pertanyaannya, kalau kamu milih pacar, dipilih ibu apa sendiri? Sendiri sih, sendiri. Sendiri ya. Cuman tetap kalau misalnya apa-apa sama orang tua. Kalau misalnya nanti orang tua ya. Tapi kamu mau gak ibu kamu datengin bawa satu cewek? Nah, ini ada cewek namanya Marni, pacaran sama dia ya. Mau? Kalau saya enggak srek, enggak saya ini. Nah, sekarang kamu masalahnya srek gak? Dengan kata-kata kalau, ibu kamu? Kalau untuk hadiah, srek nomor 2. Tetap srek nomor 2. Deal? Deal. Deal. Kita buka tirai 3 yang kamu tolak. 3, 2, 1. Hilang sudah pupus harapannya untuk dapat 2 unit sepeda nih Mas Santosa. Senilai 5 juta rupiah yang ada di tirai 3 ini. Coba-coba lihat tuh. Cekwok deh, cekwok. 2 sepeda 5 juta ditolak. Nah sekarang, sementara pilihan kamu masih di amplop 2. Yang dipilihkan juga sama ibu kamu, ibu tercinta. Mau tetap amplop 2 atau ini yang udah pasti nih. 1, 2, 3, 4, 4 juta rupiah. Pegang dulu. Mother, how are you today? Today, how are you? Mother, are you today oh mother, today oh mother how are you? Tetap nomor 2. Atau gini, atau gini. Atau gini, sebelum kita memutuskan, kita buka dulu amplop kamu ya. Agar kamu lebih enak mutusinnya. Kita buka amplop 2 pilihan kamu. Sementara nih kita lihat. 3, 2, 1. Tirai. Tirai 1. Untuk meyakinkan kamu dan membuat kamu lebih mudah. Atau membuat lebih sulit, kita gak tahu. Mau tirai 1 atau 4 juta rupiah? Betul. Terakhir pacaran kapan? Terakhir 2 bulan kemarin. 2 bulan kemarin? Pacaran berapa lama? Paling lama... Yang kemarin itu, yang 2 bulan lalu? Kemarin 2 bulan, 2 bulan juga. 2 bulan putus? 2 bulan. Sian. Pemirsa. Pemirsa. Jika ada Anda wanita yang merasa iba terhadap pria yang satu ini, daftarkan diri Anda beserta foto ukuran 3x16,5 ke nomor di bawah ini. Siapa tahu Mas Santosa ini habis ini mau pulang hadiah besar dan Anda menjadi istrinya di kemudian hari. Amin. Apa? Oh, kamu tertarik? Selamat, selamat, selamat. Gimik aja. Santosa. Kamu telah mendapatkan seekor istri. Seekor. Seciduk istri. Ciao Bella. Tentukan pilihan. Pria jomblo yang sudah 2 bulan. 2 bulan menjomblo tanpa kekasih pujaan hati. Ditinggal apa lo yang ninggalin waktu itu? Ditinggal. Luar biasa. Kenapa, kenapa? Gak bisa sama Wan aja. Apa? Nggak bisa move on sama dari mantannya. Oh, pacarnya nggak bisa move on dari mantannya, jadi ninggalin dia. Oke, katakan namanya siapa pacar kamu?
Hilda. Hah? Hilda. Hilda, nama cowok mantannya dia? Nizar. Hah? Nizar. Nizar. Lo di TV, Nizar itu pasti belum pernah masuk TV. Balaskan dendammu cara positif. Hei Nizar, bilang. Hei Nizar. Oh. Kamu mungkin boleh mendapatkan Hilda, tapi aku baik di televisi. Oh, ya. Luar biasa. Kalau buat Hilda, buat Hilda. Hilda, aku masih sayang kok karena kamu. Oh, pantesan. Pantesan berkaca-kaca. Oh, kita buktinya berada. Hei Hilda, lihat. Kalau dia habis sudah berhadiah besar, kamu jangan berani-berani balik sama dia. Pergi dari kehidupan dia. Hilda. Awas ya. Oke. Oke, untuk Hilda, dekatkan muka Anda ke layar televisi. Ini adalah mantan Anda. Hilda, ini Hilda. Hilda depan layar. Kamu tega? Oke. Mr. Santosa. Would you like to keep 4 million or curtain number 1? Mau 4 juta atau tirai 1? Tirai 1. Enggak pengen 4 juta aja. Enggak, tirai 1 aja. Hah? Tirai 1 aja. 4 juta enggak mau? Enggak mau. Oke. Atau gini deh. 6 juta atau tirai 1? 6 juta atau tirai 1? Tetap tirai 1 aja. 8 juta atau tirai 1? Ayo, kita berpikir cepat. Berikan jawaban. Tirai 1. Deal? Deal. Deal. 8 juta saya ambil. Kita buka dulu amplop 3. Apa yang di dalam amplop 3? Yang kamu tolak? 3. 2. 1. Tirai 2. Tirai 2. Ini yang kamu tolak. Tidak kamu lirik sedikit pun. Hilda, Nizar, lihat ya. Ini yang dia tolak. 3, 2, 1. Ya, 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 Mas Santosa. Pastinya gak bisa tidur kalau udah lihat hadiah yang ada di tirai 2 ini. Karena isinya adalah 2 unit motor senilai 22.800.000 rupiah. Boleh nangis buat Hilda. Hilda. Santosa. Sekarang kita nggak tahu isinya tirai 1 apa. Bisa hadiah, bisa juga zong. Oke, sekarang saya balikin. Mau tetap tirai 1 atau 1, 2, 3, 4 juta? Oke. Mau 4 juta atau tirai 1? Katakan. Kita belum lihat zong lagi. Tapi belum tentu ada juga. Atau saya tambahin 5 deh udah. Pas, terakhir. Mau 5 juta atau tirai 1? Dah. Oke, pergi ke sana. Saya kasih waktu 5 detik. Tanya apa? 1, 2, 3. Pilih 1 aja ya. 4. Tirai 1 aja. 5. Oke, dari sini aja. Tanya om-om yang lain. Tirai 1 aja. 1 aja. Tirai 1 aja. Apa? Tirai 1. Sini aja. Tirai 1. Apa? Tirai 1. Tirai 1, deal? Deal. Deal. Saya ambil 5 jutanya. Kita buka tirai 1. Ini hadiah kamu ya. Kita lihat. Hadiah kamu 3. Hilda, lihat Hilda. 2, 1. Mungkin emang belum rezeki Mas Santosa. Karena isi tirai satunya adalah Hilda yang lagi naik beca alias Mr. Zong. Lagi rempong. Kalau gitu pantunin Mr. Zong. Naik bis tingkat arahnya ke selatan. Kenapa dipilih? Isinya tahu enggak? Mr. Zong lagi mau berangkat pemotretan. Kemen ceci. Oke gini deh. Lo mungkin gagal di Super Deal. Tapi gue kasih kesempatan sekali lagi untuk ngomong sama Hilda mantan lo. Mungkin aku gagal di Super Deal. Tapi suatu saat nanti kamu akan menyesal.
ninggalin kamu ya? Ninggalin aku. Oke, Hilda. Hilda. Cepat daftar diri Anda ke Super Deal. Jangan kemana-mana setelah ini ada hadiah utama. Tetap di Super Deal. Superin. Gokil, 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 gokil. Yes, welcome back di acara yang sangat fenomenal seluruh Nusantara dan Jagat Raya game show termahal di Indonesia. Apalagi kalau bukan Super Deal. Gokil, 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 gokil. And then now, kita buka tirai tiga sebagai hadiah utama kita malam hari ini. Siapapun bisa mendapatkan ini kalau beruntung. 3, 2, 1. Ini dia hadiah utama kita pada malam hari ini yang bisa Anda bawa pulang jikalau Anda beruntung tung-tung. Yaitu satu unit mobil senilai 98.600.000 rupiah. Saya melihat para kontestan pada ngangak melihat si mobil pucin yang memanggil-manggil hai. Milikilah diriku untuk selamanya. Milikilah diriku untuk selamanya. Itu adalah jeritan hati si mobil yang memanggil-manggil namamu. Memanggil namamu. Oke, langsung saja kita akan panggil Darling. Oke. Satu nomor akan saya ambil dari fish bowl ini. Fish berarti ikan, bowl artinya mangkok. Tapi mana ikannya? Mana ikannya? Oke. Ya udah, kalau gitu kita akan mulai adu. Berdoa, berdoa semua, berdoa. Berdoalah. Kocok, 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 kocok. Tiga, dua, satu, 47. Oh. Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Jokowi. Selamat datang Mr. Presiden. Terima kasih Mr. Presiden sudah ikut Super Deal Pak Jokowi. Ya. Luar biasa. Oke, nomor kedua, siap-siap. Kocok, 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 kocok. Ambil. Tiga, dua, satu. 14 Agustus tahun 14. Oh, Sri Kandi. Perlihatkan nomormu Sri Kandi. Betul, berdiri sebelahnya Pak Joko di sana, tempat lahir beta. Dibuai, dibesarkan bunda. Nomor terakhir. Kocok, 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 kocok. Ambil, set, set, set. Set. Set, set. Ngelek. 3, 2, 1. 38. Luar biasa. Kasih lihat nomornya. Sayang, makasih. Salim dulu. Bye-bye. S.E. Saya suka ketiga-tiganya, semangatnya luar biasa, biasa di luar. Dan kita akan bermain dengan mereka di Snacky Tango. Pak Jokowi, Purwaningsih dan juga Ricky. Tapi maaf, saya hanya bermain dengan satu orang nanti, jadi saya akan menyingkirkan dua di antara kalian. Caranya adalah, di sana. Ada angka 1 sampai 16. Nanti masing-masing kalian saya akan beri kesempatan untuk melempar dadu sebanyak 3 kali. Tahu kan main ular tangga? Lempar dadu nari jalan berapa? Dan pada dadu yang ketiga, kita akan lihat barang siapa siapa barang yang letaknya terjauh, maka dia yang maju ke babak sejulat lanjutnya. Oh.
Saya akan bermain dengan satu orang nantinya. Oke, di sini sudah ada sebuah duda. Ah, dadu ya. Pak Jokowi. Sebuah tempat manajer Jakarta Barat. Oke. Digelinding pun ya, Pak ya. Jangan diginiin, tapi di duduk-duduk. Oke. Putaran pertama untuk Bapak lelaki seksi Jokowi yang bekerja di sebuah tempat manajer perusahaan sebuah Jakarta Barat. 3, 2, 1. Jalankan, Le. 1, 2, 3, 4. Mbak Sri kan diganti ya. Mbak, kalau Mbak sehari-harinya apa? Saya karyawan swasta. Di sebuah bidang? Food and beverage. Jakarta mana? Jakarta Utara. Sebuah Jakarta Utara. Okay. Food and beverage. Food artinya kaki. Beverage artinya minuman. Minuman di kaki. Oke. Okay. Oke. Okay. Di gelindingnya pun ya. 3, 2, 1. Jalan pun, Le. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun. Mas Riki, sehari-harinya bekerja di sebuah apa wilayah daerah mana? Saya wira swasta, buka toko pakaian. Ayo, Riki. Lima. 1, 2, 3, 4, 5. Putaran kedua Bapak Jokowi. Weh. 3, 2, 1. Lima. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Putaran kedua untuk Anda. 3, 2, 1. Empat. Tadi 6, sekarang 4. 1, 2, 3, 4. Ini kejar-kejaran bagaikan dua merpati yang sedang berkejar-kejaran. Riki. Tunggu apa-apa saya. 1, 2. Lelaki seksi, tunggu abah-abah saya, putaran terakhir untuk masing-masing. Dadu ini menentukan lokasi terakhir yang akan menentukan pula siapa yang akan maju ke babak selanjutnya. 3, 6, 2, 1. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mbak Sri Kandi, kalau kamu 5 aja udah pasti menang loh. Silakan. Kalau 4 seri. 3, 2, 1. Oke, okay. Riki, percuma kamu 6 pun akan ada di 13, jadi kalah. 1, 2, 2 juta buat Riki, 1, 2 buat Pak Purwaningsih. Dan kita bermain dengan lelaki seksi, Pak Jokowi. Silakan kembali. Pak, saya masih sungguh mati aku jadi penasaran, Pak. Gini. Sering lihat Super Deal dong? Sering. Iya dong. Oke, gini. Di sana, waktu Bapak kecil dulu pernah kecil kan Pak? Pernah. Iya. Tapi saya takutnya pas habis keluar dari telur langsung besar gitu. Enggak loh. Oke Pak, waktu kecil pernah main ular tangga?
Pernah. Lempar dadu jalan. Ya. Ketemu tangga naik. Betul. Ketemu buntut ular turun. Betul. Nah, untuk mencapai ke garis akhir. Oke. Nah, lihat di sana, Pak. Untuk mendapatkan mobil, Bapak harus melempar dadunya sehingga tepat jatuh di lambang bintang. Itu dapat mobil kalau dapat bintang. Ya. Namun selain itu ada juga hadiah 3 juta, 4 juta, dan 5 juta. Plus hadiah amplop, box, dan tirai. Apa sih hadiah di dalam box? Kita lihat di dalam box dulu. 3, 2, 1. Dalam box. Ini dia hadiah yang ada di dalam box, yaitu trip to Malaysia untuk 2 orang senilai 10 juta rupiah. Bapak, kita lihat amplop. Ada apa di situ ya? Tak iya. Amplop kita buka, Astri. 3, 2, 1. Sate deh. Ini dia hadiah yang ada di dalam amplop, yaitu voucher belanja senilai 8 juta rupiah. Oke, berikutnya dalam tirai, Pak. Kita lihat, Pak. Tirai, tirai. 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam tirai satu, yaitu 1 unit motor senilai 16 juta rupiah. Pak, mobil atau motor maunya, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Enak aja. Emang dipikir Super Deal acara amal. Pak Jokowi, sekarang lemparkan dadu, tapi ada satu lagi prasyarat dan juga peraturan di permainan ini. Kalau andai kata Bapak kena zonk sekali, masih aman, damai, tentram, setosa, jaya, sejahtera selamanya. Namun, kalau sampai kena zonk 2 kali artinya Bapak musnah sudah, luka nestapa mendalam berkepanjangan tak berkesudahan. Understand? Andes. Oke. Okay. Yes? Yes, I do. Oke. Okay. Oke, let's play the game, ya. Yeah? Let's have a shot with your dadu or dice. Oke. Okay. Oh, dicium dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Let's kiss the dice for the luck. Oke. Okay. 3, 2, 1. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, kalau tangga aman. Kalau tangga buat naik ya, kalau ular buat turun. Kalau Bapak dapat satu, Bapak dapat trip to Malaysia. Ketemu sama Siti Nurhalize dan Sultan di sana ya. Kalau dapat dua, Bapak dapat njong pertama. Dapat tiga juga dapat song, Pak. Jangan 2 atau 6, 2 atau 6 song. Let's go. Do you want to kiss the dice again? Oke. Okay. 4. Aman. 1, 2, 3, 4. Kalau di mulut ular itu masih aman. Asal jangan di buntut ular. Kalau Bapak dapat 2, Bapak dapat song yang pertama. Namun, jangan sampai dapat 1, 2, 3, 4. Itu turun ke 10. Oke, silakan. 3, 2, 1. Satu, dua. Tapi seperti saya bilang, kena zonk sekali masih aman, damai, tentram, sejahtera. Oke. Belum, main mau lempar aja. Kena zonk sekali, Pak Jokowi masih aman. Bapak, kalau dapat 1, 2, 3, 4, dapat mobil.
Oke, Pak. Sini. Daripada Bapak, dapat song sekali lagi. Kalau Bapak dapat dua kan turun tuh, Pak. Set. Ya, bahaya ada song. Ada dapat song lagi tuh. Nanti Bapak selesai. Apa? Mau stop di sini aja nih, Pak, dengan. 1, 2, 3, 4, 5 juta. Lanjut. Yakin ya? Yakin. Deal. Oke. Okay. Marilah kita lihat apakah Bapak Jokowi berhasil mencapai angka 4 untuk menuju ke hadiah mobil. Bapak cuma butuh angka 4 untuk mendapatkan mobil dan mendapatkan angka 3 untuk mendapatkan motor. Ya. 3 2 1 1 4 juta. 1 4 juta. Pak. 1 2 3 4 4 juta mau diambil apa mau lanjut? Lanjut. Atau. Memang sih, Bapak untuk mendapatkan mobil bintang cukup mendapatkan 3 dadunya. Kalau Bapak dapat 2, Bapak dapat motor. 4 juta ya? Kalau 6 dadunya mundur, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 balik lagi ke situ. Dan kalau Bapak tolak angka 4 ini, saya tutup dengan song, Pak. Ingat? Jadi jangan sampai dapat 6, Pak. Kalau dapat 6, Bapak tiba di song kedua. Mengerti maksud saya? Lanjut. Atau? 1, 2, 3, 4, jadi 8 juta, stop di sini. Lanjut. Deal? Deal. Are you sure? Yakin. Deal. 8 juta ditolak. Dan Bapak, saya tutup dengan song, Pak, ya. Pak, ingat, Pak. Kalau Bapak dapat 1, tiba ke buntut, Bapak turun. Kalau dapat 5 juga Bapak turun lagi. Dan turun yang kedua, saya akan tutup dengan zongnya yang 10 itu. Ya, oke. Okay. Usahakan dapat 3, langsung bintang. Atau 2 untuk motor. Atau 4 untuk motor lagi. Ya, mengerti, Pak? 3, 2, 1. Satu, dua, tiga, motor. Motor. Ini, Pak. Bapak mau ambil motornya seharga 16 juta itu? Atau lanjut? Untuk mendapatkan bintang. Bintang cuma butuh 1. Tapi dari tadi, bintang atau angka 1 belum pernah keluar di dadu ini. Oke, tenang gini Pak. Oke, tenang, saya mau bicara. Tenang. Sekarang Bapak sementara udah dapat motor. Ya, harganya 16 juta. Emang Bapak cukup selangkah lagi untuk mendapatkan mobil bintang. Tapi dari tadi kita belum melihat angka 1 keluar dari lemparan-lemparan sebelumnya. Dan Bapak, bagaimana kalau Bapak dapat angka 2 aja? Kalau Bapak menolak motor, berarti kan saya tutup nih tirai dengan song. Motor hangus. 1 misalnya, Bapak dapat 2 nih. 1, 2. Itu adalah song kedua. Misalnya Bapak dapat 1, 2, 3, 4. Song kedua juga. Jadi Bapak cuman harusnya cuman boleh 1 doang, udah. Angka 1 aja. Berani ya? Stop, Pak. Hah? Kenapa? Berisikonya tinggi. Hah? Langkah ke sini salah, langkah ke sana. Jadi baik-baik buah si milik gitu ya. Ya, maju kena, mundur kena. Ya.
daripada nggak bisa tidur, mendingan diambil saja. Tapi Pak, tapi yang aman adalah satu atau sat. Oke, yang pertama yang aman adalah satu atau satu, dua, tiga, turun. Dan Bapak harus lagi dari sana kalau misalnya Bapak turun. Bapak dapat satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Atau enam juga bisa Pak. Atau nih lihat. Atau nih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini juga aman. Jadi bisa Bapak harus satu, tiga, atau enam. Terlalu beresiko. Mendingan kita ambil saja motornya. Oke. Okay. Jadi deal gak mau mobil itu, Pak? Enggak. Deal. Deal? Deal. Saya mau tahu, Pak. Seandainya Bapak lanjut, saya pengen tahu peruntungan Bapak. Seandainya. Silakan, 3, 2, 1. 2. Tepat. Tepat, Bapak dapat motor. Silakan nikmati motornya di sana. Silakan. Silakan, Pak. Oke, pemirsa. Tampaknya terjadi kerusuhan di sini. Seorang mendapatkan motor dan daftarkan diri Anda beserta tim ke nomor di bawah ini. Gratis dan dipungut biaya. Dan saksikan terus Super Deal Senin sampai Jumat jam 6 sore. Hanya di ATV. Saya pamit dulu. Super Deal. Gokil, gokil, gokil.